kami sebagai tim wasit dari pusat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada warga masyarakat yang saling bahu-membahu terhadap pembangunan ini. Kita mulai tadi dari pembangunan turap ya, talut yang pertama. Cukup bagus memang, ada yang sudah mencapai hampir selesai 100%. Kemudian kita bergeser lagi maju ke saluran air, namun ada beberapa saluran air yang belum terpasang. Namun demikian dalam waktu dekat itu akan dilaksanakan oleh Dansat, sehingga capaian daripada prestasi kemajuan fisik ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kita melaksanakan juga peninjauan terhadap pos yang pertama, pos kambing. Cukup bagus, 100%, dan terakhir adalah ini. Perjalanan kita untuk menempuh ke titik yang akan kita kunjungi. Yang terakhir daripada pos kambing adalah ini, sangat bagus sekali. Harapan kami kepada warga masyarakat, binaan Kodim ini adalah mampu untuk menjaga pos ini dengan sebaik-baiknya, sehingga sebagai informasi yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat ketika ada terjadi suatu hal di pada malam hari maupun di siang hari. Nah, kami mendampingi tim WASEP dari Mabes TNI dalam rangka meninjau apakah sudah selesai dengan targetnya. Alhamdulillah dalam waktu kurun waktu yang sebentar lagi akan tercapai targetnya. Tadi juga meninjau tentang rapet jalan sudah beberapa persen, sudah tinggal beberapa persen lagi. 85% sudah selesai, dalam waktu singkat akan dapat diselesaikan. Harapan kami semuanya ini bermanfaat untuk memperlancar kehidupan masyarakat, mensejahterakan masyarakat di sini, arus transportasi semakin lancar, dan dunia perekonomian semakin maju semakin baik. Dijaga bareng-bareng ya. Siap. Demikian kami sampaikan. Matur nuwun.